Seperti inilah suasana belajar mengajar di Sekolah Darurat Kartini di bawah jembatan Lodan Raya Jakarta Utara. Para siswa dari tingkat PAUD hingga SMA belajar layaknya pelajar di sekolah lain. Namun, para siswa dan pengajar di sekolah darurat ini harus siap pindah sewaktu-waktu. Pasalnya, lahan yang mereka gunakan adalah tanah milik PT Kereta Api Indonesia. PT KAI sendiri sudah meminta mereka pindah dan menjanjikan lokasi baru. Namun sampai saat ini belum ada surat keputusannya, sehingga mereka bertahan. Sekolah Darurat Kartini didirikan 22 tahun lalu oleh Sri Iryaningsih dan Sri Rosyati. Sekolah yang didirikan oleh wanita kembar ini khusus untuk warga miskin dan gratis. Sayangnya pemerintah tak pernah memperhatikan sekolah ini sehingga mereka harus berjuang sendirian. Mereka pun harus pindah-pindah tempat karena tidak memiliki lahan. Sejak tahun 1990, Sekolah Darurat Kartini sudah 5 kali berpindah tempat. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Utara. Seharusnya sejak tanggal 9 September lalu, mereka harus pindah ke lokasi baru di sebuah kebun sayur di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Kita sekarang lagi menunggu surat dari PT KAI. Entar kalau kita sudah dapat surat, kita pindah. Kalau belum dapat surat, ya kita gimana ya di sini dulu. Ini kan tinggal 2 hari ya, Bu? Betul. Ya, deg-degan, tapi kami tetap menunggu surat. Sebelum dapat surat, kami tidak mau pindah dulu. Terus mau pindah kemana? Surat kan harus ada. Sekolah Darurat Kartini saat ini memiliki 621 siswa dengan 8 pengajar. 2 orang dokter juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ini. Meski gratis, para siswa mendapat pendidikan sesuai kurikulum pemerintah. Apalagi Rian dan Rosi adalah konsultan kurikulum di Kementerian Pendidikan hingga 2011. Namun, setiap ujian nasional, setiap siswa harus membayar Rp500.000 per siswa ke Kementerian Pendidikan. Alhasil, Rosi dan Rian pun harus merogoh koceknya lebih dalam. Meski serba terbatas, para siswa mengaku senang bisa bersekolah di tempat ini. Apalagi selain belajar gratis, mereka mendapat alat sekolah hingga makanan. Senang. Apa sih yang menarik? Sudah dikasih makan di sini gratis, sama kasih sembako, sama buku. Ini gratis? Iya. Desa sendiri mudah nggak sih mendapatkan atau menerima pelajaran dari ibu guru? Gampang nggak? Mudah. Gampang, ikutinnya gampang. Iya. Desi pengen sekolah sampai tingkat apa sih? Sampai lulus. Lulus apa? Lulus SMA. Desi cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter, jadi guru. Senang. Dikasih makanan, sembako, baju, dan lain-lainnya. Senang. Matematika. Senang. Permain bola. Main bola. Nanti sekolahnya sampai apa? SMA lulus. Ayo, ini warna-warna apa itu? Warna, ini warna apa nih? Sekarang mereka sedang belajar menggambar kemudian mewarnai. Mereka duduk di bangku SD kelas 2. Di sekolah SD Darurat Kartini, ini adalah sekolah gratis. Padahal mereka orang, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak mampu, kemudian ada orang yang mau menginvestasikan uangnya untuk mendirikan sekolah gratis, mendidik anak-anak yang tidak mampu untuk mampu bersaing dengan anak-anak lainnya. Meski kurang mendapat perhatian pemerintah dan terancam pindah lokasi, para siswa ini tetap menggantungkan cita-cita setinggi langit.
Melihat semangat mereka, dari sekolah ini akan lahir generasi penerus yang akan mewarnai perjalanan bangsa ini. Tim TV One mengabarkan.